Nama saya kerana saya tahu nama saya di luar sana sangat tercalar. Maruah saya, nama yang saya bina selama 25 tahun dan saya ianya sangat menyedihkan untuk saya. Selama lebih kurang 2 minggu ini adalah satu momen yang sangat sedih untuk saya. Sebab saya masih lagi nak bekerja, saya masih sayangkan Surah FM, tetapi apa yang terjadi dalam hidup saya sekarang sangat-sangat menyedihkan kerana ia juga membabitkan periuk nasib saya dan juga saya ada seorang anak. So Noah Zakri, benda itu sangat-sangat mengecewakan saya. Walaupun mungkin pihak media tidak tahu bahawa kejadian ini berlaku, saya dah tahu lama. Rumus-rumus yang mengatakan saya mungkin tidak akan lama di Surah FM, terutamanya selepas kemenangan saya di ABP sebagai pemenang anugerah bintang popular untuk DJ radio. Dan selepas itu terlalu banyak rumus yang saya dengar walaupun saya tidak berdepan dengan pihak pengurusan kan. Tapi itulah, ternyata sebenarnya seminggu lebih, hari Khamis 4 Januari merupakan hari yang sangat sedih untuk saya. Sebabnya hari itu merupakan hari ibu saya tiada untuk 2 tahun, tapi saya dapat berita bahawa saya kontrak saya tidak disambung. Sedangkan saya masih mau bekerja dan saya nak bekerja, bukan pilihan saya. Saya tidak reda dengan keadaan itu sebab saya nak betul-betul saya nak bekerja. Kalau saya tak nak bekerja kerana saya ada tawaran lain dan sebagainya, itu mungkin itu adalah satu perkara yang lain. Tapi tidak, saya tidak ada tawaran, saya tidak pun bertanya dengan mana-mana pihak untuk minta kerja baru. Tetapi keadaan yang berlaku telah membuatkan saya sangat-sangat sedih, sangat kecewa dan tidak ada tempat untuk saya meluahkan perasaan itu kecuali teman-teman rapat dan sebagainya. Of course, Kak Rara sebagai teman kerja saya memberikan sebanyak kepada saya dan saya diberikan peluang untuk bekerja sampai ke hari Jumaat yang saya umumkan 12 Januari, walaupun saya dah tahu benda itu 4 Januari. Pilihan itu hanya untuk menyambung 6 bulan itu memang pilihan kalian sendiri ataupun bagaimana situasi itu sebenarnya? Sebenarnya, cakap terus terang, saya juga perlukan kenaikan gaji. So, saya minta untuk ditambahkan gaji saya sebanyak RM500. Tapi inilah balasan yang saya terima. Bermakna? Saya nak minta kenaikan gaji sebanyak RM500. So, selepas itu dia cakap, okey tak apa, kita sambung kontrak ini. Tapi nanti sebelum habis kontrak bulan 3, DJ ni cakap 2 bulan sebelum tu kita berbincang semula tentang kontrak. Minta naik gaji tu bila? Bila agaknya nak gaji tu? Kontrak yang bila? Okey, sebenarnya bila kontrak-kontrak ni berlaku, yang sebelum-sebelum ni lah pengalaman saya adalah kalau dengan zaman yang dulu, kadang lepas kontrak habis 4-5 bulan pun kontrak tak sign. Benda tu standard. Tetapi untuk kali ni dengan saya tak ingat saya kontrak sign bila, tapi setahu saya macam kontrak saya tu selepas kontrak tu ataupun seminggu sebelum ke ataupun selepas habis, saya tak ingat dia punya ni, baru kita berbincang tentang kontrak itu. So masa sign 6 bulan tu ada seminggu tak, masa selepas dengan 6 bulan kontrak tu yang tamat di jangka bulan 3 tu, ada tak sebelum sign kontrak tu cakap nak naik gaji? Sebab masa tu awak dah menang ABP. Sebenarnya masa yang kontrak yang bulan 9 tu yang sepatutnya dah minta, tetapi dia tak dapat nak kaya gaji saya RM500, saya minta RM500 jadi saya tetap sign. Kalau saya dibar sebab saya ada kerja-kerja lain, of course saya tak sign, betul? Logik tak? Tapi sebab saya fikir saya nak kerja lagi, jadi tak pun 6 bulan. Kalau saya kata tentang 6 bulan ni, bukan saya je 6 bulan, Kak Rara tu 6 bulan 2 kali 6 bulan. Tak, Taizo, yang 6 bulan ni adakah permintaan Taizo atau dua orang yang offer untuk Taizo sign untuk 6 bulan? Saya minta RM500. Jadi bila tak ada mutual understanding, benda tu jadi 6 bulan. Itu saja. Sebab RM500 kontrak dia tak disambung. Takkanlah kerana RM500 dia terus nak, tadi ada pengumuman 3 orang penyampai baru. Takkanlah kerana RM500 dia terus sampai 3 orang baru. So means saya terasa memang sebab RM500 kontrak itu tak disambung. Macam tu. Capaian yang diberikan oleh mereka apa? Saya tak dengar sebab saya takut terima kecaman daripada pihak pihak netizen dan sebagainya. Kalau disebabkan rating pun adalah salah satu faktor kenapa kontrak tak disambung. Saya nak tanya dengan Amy Miyake. Saya kerja seorang ke? Saya kerja berdua. Jadi kalau disebabkan saya begini, Kak Rara pun takkan disambung kontrak, betul tak? Sebab satu, Datuk juga menyatakan Taizo tidak menunjukkan minat untuk menyambung kontrak.
Datuk tidak berhubung dengan saya. Kita tak pernah berbincang apa-apa dengan Datuk. Dalam kontak dia sebagainya kepada Datuk. Mungkin Datuk mendapat info yang salah daripada DJ Lin dan juga JJ. Jadi Datuk tak tahu yang memberikan kata-kata itu siapa tadi. Datuk lah. Sebab Datuk hanya dengar daripada DJ Lin. Saya faham keadaan itu. Tetapi sepatutnya sebab sebelum habis kontrak bulan 3 ni, DJ Lin beritahu tak apa, nanti kita akan bincang semula. So Datuk langsung tidak terbabit dalam sebarang perbincangan mengenai kontrak? Tidak. Pada masa yang saya berbincang kontrak tu hanya ada JJ dan juga DJ Lin. Tapi untuk memaklumkan yang pasal awak ditamatkan kontrak, Datuk yang cakap. Datuk Aminuddin Rauf. Datuk mungkin boleh kongsikan sikit mengenai kenyataan Taizu kan masa sebelum langkah keluar dari konti yang kata bukasi di atas penganiayaan ni. Mungkin boleh mengkaitkan sikit. Apakah penganiayaannya? Dia masuk oleh Taizu. Bila saya tak ada sama kontrak, of course lah saya sangat sedih. Okey, itu bukan sebab. Tetapi tengah saya bekerja pun kan, dah lah saya bekerja sangat profesional. Selama satu minggu saya bekerja, tak ada satu pun daripada pendengar-pendengar Suria yang tahu saya ni akan diberhentikan ataupun di kontrak saya akan, maksud saya mungkin kontrak saya akan dia apa tu? Saya akan tak on air lagi lah. Tak ada siapa tahu. Saya bekerja sangat profesional. Saya gelak ketawa macam saya tak ada apa-apa pun berlaku. Dekat situ dah menunjukkan betapa profesional saya. Tadi soalan apa? Sorry, saya dah pergi tak dalam. Penganiayaan tak? Tengah saya sedang tengah bekerja kan. Contoh kan, ini contoh yang saya boleh bagi yang paling mudah kan. Saya ada satu segmen tukar rock. Siapa pun dah dengar kan, tukar rock saya punya segmen. So empat suku empat setengah dia dah padamkan saya punya snippet-snippet saya punya, kata saya ada buat lagu macam jangan pergi jangan pergi tu kan, dia dah padam semua. Sedangkan benda tu nak berlaku pukul 5, adakah itu profesional? Of course saya rasa kenanya dan saya sangat malu. Saya nak bekerja, saya masih lagi bekerja profesional, tapi saya tahu tak, benda tu JJ yang buat. JJ padamkan saya benda segmen saya tu. Sedangkan top set yang macam snippet yang jangan pergi tu kan, dia padam kan. Saya tahu itu lagu saya, tapi benda tu saya jadikan sebagai warm up untuk apa tu, orang bagi hilang nervous kan bila orang nak menyanyi dan sebagainya. Itu tujuan saya. Tapi tergamak dia padamkan benda tu pada saya waktu bekerja. Dan itu momen awak yang awak rasa satu momen untuk sebelum awak ya momen satu momen kita saya buat jenayah besar ke untuk orang macam saya tu film tahun dalam dasi adakah momen yang begitu tak bagi saya peluang. It's very unfair for me. It's very unfair bila ada pihak yang cuba menutup periuk nasib saya, menampakkan saya very unprofessional, sedangkan seminggu lebih saya very professional. Tak ada siapa pun dekat, tak ada siapa pun. It's very unprofessional for me. It's very unprofessional. Saya tahu saya dibayar gaji untuk saya menerimakan orang, tapi it's a very unprofessional bila you padamkan lagu saya pun you padamkan. Apa tujuan JJ? Apa tujuan? Saya nak tanya dengan JJ, apa tujuan awak begitu pada saya? Anda program manager, saya rasa anda semua boleh nilaikan benda tu. Kalau you all berada tempat saya, you all pun akan rasa sakit. It's a very unprofessional. Okay, tak apa. Momen sebelum saya keluar daripada bangunan The Star, penyampaian sebelum ni, saya tak payah sebut nama, penyampaian sebelum ni 2-3 minggu, tak sebulan pun tak ada remove daripada WhatsApp. Saya tak keluar daripada bangunan The Star, dia remove saya daripada WhatsApp group. Kenapa? JJ removekan daripada WhatsApp group. JJ adalah program manager. Saya buat jenayah ke? Saya membunuh ke? It's a very unprofessional untuk seorang pekerja yang sebegitu. Dan ini tanpa pengetahuan Datuk. Datuk Aminuddin Rauf tidak ada kena-mengena dengan ini cerita. Mungkin dia hanya mendengar daripada sebelah pihak. Tapi janganlah buat macam tu. Saya bekerja dengan baik. Saya tanya sebelum saya keluar. Saya merayu sebelum saya keluar.
saya cakap dengan dia, kalau langit tu hitam, begitulah hati dan saya, hati saya sekarang. Saya dah nak. Haizo, ya. You ada tak percubaan untuk berjumpa dengan Datuk sendiri? Untuk face to face dengan Datuk, ada tak buat? Saya bukan tak nak jumpa Datuk sebab kita macam ni, kita hanya bekerja dengan Datuk adalah pengerusi radio. Jadi saya tidak berjumpa dengan Datuk sebabnya kita tak ada akses untuk berjumpa dengan Datuk. Sebab kita hanya bekerja dengan DJ Lin dengan JJ. Jadi kenapa saya nak berjumpa Datuk? Sebab Datuk tak tahu apa-apa tentang perkara ini. Jadi kenapa? Tapi cuma Datuk pada ketika itu cakap, dia kata saya profesional dan saya ni. Dan saya juga diarahkan pada ketika itu, okey, memandangkan macam ni, saya cerita apa yang berlaku dalam bilik masa Datuk panggil saya. Datuk saya panggil saya personal, dia minta DJ Lin keluar dulu dengan DJ Lin. So DJ Lin dengan gaya yang sangat manis, mesra, dia iring saya masuk ke bilik Datuk. Okey, lepas tu Datuk suruh dia keluar dengan senyum dia. Tapi pada ketika itu macam mana, saya dah sembang dengan Datuk. Datuk kata tak ada kena mengenai dengan peribadi saya atau pekerja saya, cuma mereka telah membuat keputusan untuk tidak menyambung kontrak saya. Dan of course saya sangat sedih pada ketika itu. Cuma alhamdulillah, alhamdulillah pada ketika itu, sepatutnya kalau DJ-DJ radio yang lain, normally kalau dia tak bagi tarikh itu, empat jenari yang terus petang tu terus. Sebab sebelum-sebelum ni Linda on siapa-siapa dekat radio-radio lain pun, kebanyakannya hari yang dia bagi tahu, hari tu dia lantik. Tapi entah macam mana, mungkin Datuk sangat prihatin. Saya tanya Datuk, Datuk, adakah saya macam mana saya hari ni on air last ke? Datuk kata tak apa, kita nanti kita bincang, kita tengok macam mana. Mungkin hari ni hari Khamis, jadi besok dah tak sempat nak cari orang pengganti. Kita akan bincang dengan JJ, dengan DJ Lin untuk mungkin minggu depan. Taizu, itu yang terjadinya hari Jumaat. Taizu, setakat ni macam mana hubungan awak dengan JJ dan juga DJ Lin di tempat kerja? Secara peribadi sebenarnya tak ada masalah apa-apa. Saya tak ada bergaduh, tak ada apa, tak ada bermasalah muka. Sedangkan saya dengan DJ Lin tak anggap macam kakak, sebab kita dah kenal lama. Dia kenal aku masa dia sama-sama DJ dengan saya. So saya rasa tak ada masalah benda tu. Dari segi peribadi tak ada. Taizu, maksudnya tak Taizu menakutkan dakwaan yang kata Taizu diman gaji RM40,000 yang... Allahuakbar. Kalau orang tahulah gaji saya, of course saya tak akan reveal gaji saya kat sini je. Very unprofessional untuk saya reveal gaji saya. Tapi saya minta RM500 jawab. RM500 tu kalau dia nak sambung lagi 6 bulan contoh kan. Sebab Kak Rara pun 6 bulan 2 kali. Hanya kerana dia nak masukkan masa tu penyampaian baru. So saya terpaksa menghadap dia orang untuk mempertahankan Kak Rara, faham tak? 6 bulan dia bagi kan, dia bagi 6 bulan tu Kak Rara 2 kali. 6 bulan yang pertama sebabkan mungkin pasal pucat pasal gaji jugalah. Of course lah, sebab gaji kami dah dipotong banyak. Saya punya gaji saya potong dekat dengan 30% lebih dekat 40% lebih kurang sebelum itu. Tetapi selepas 2 tahun pun gaji tak dapat gaji asal. Tetapi tiba-tiba DJ Lin dah kata ada keuntungan besar. Tapi gaji kami dipotong. Pada ketika itu kan ada sekalian, selepas beberapa tahun tak pernah untung. So dia cakap ada keuntungan. Saya rasa benda tu keuntungan tu semua media tahu kan. Ha. Dia pun bagi tahu tengok. Ha, ada keuntungan tapi gaji kami dipotong. Aldo, okay. Dengan PC yang baru dibuat tadi, dengan keadaan sekarang, apa lagi tindakan tu? Ataupun tu sekarang ni lebih move on je? Atau move on je dengan ini? Ataupun dia akan terus mempertegakkan kenyataan dengan you? Saya harap ini merupakan kata-kata yang saya terakhir. Sebab masa hari itu pun saya tak bagi kenyataan apa kat media. Cuma saya tulis, media pick up cerita tu. Dan kebetulan ada lagi rentetan cerita-cerita daripada penyampai, bekas penyampai, daripada Fazanawi dan sebagainya. So saya pun nak move on. Saya pun ada peluang dapat kerja baru dekat bukan kerja lah, maksud saya sebagai pengacara TV di KMK, di Barrett Award. So benda-benda tu saya akan mencari peluang dan ruang lah. Untuk kerja sebagai penyampai radio pun saya masih sayangkan. Sebagai penyampai radio, of course saya akan buat benda tu. Maksudnya takkan ada apa-apa lagi kenyataan berduka itu mengenai pihak belakangnya ataupun macam mana? Saya mengharapkan mungkin sampai saat ini lah saya bagi kenyataan yang sebegini kan, dengan penuh emosi. Sebab saya sangat sedih. Dah 2 minggu lebih saya macam saya tak okey. Saya pun semakin berat badan saya semakin menurun dan sebagainya kerana memikirkan perkara-perkara seperti ini. But you ready to move on lah daripada studio FM? Of course, saya juga ada saya punya
perusahaan saya di kilang saya, saya pun akan teruskan dengan kopi Taizo. Saya pun baru berbincang dengan beberapa pihak untuk teruskan produk saya untuk berada di pasaran. Itu antara benda yang saya buat. Tetapi bila orang cakap pasal rating dan sebagainya, saya mengharapkan ini tidak salah untuk saya bercakap pasal rating, sebab saya tidak diberi. Kalau anda tengok sendiri di mana, dalam apa-apa media sosial dan sebagainya, kalau bercakap pasal rating, mana-mana radio swasta dia akan meletakkan pagi sebagai main dia, pagi ataupun petang. Tapi normally pagilah. Kalau gambar besar pun semua pagi, gambar besar-besar kan, sebab kita ada masa tu, kita ada Ajar, ada Syuib, ada Suraya. So gambar-gambar besar selalunya dalam mana-mana sesi radio. Tetapi kalau anda tengok pada pada poster-poster yang ramai DJ, siapa yang paling besar dan siapa yang paling tengah di situ? Tak pernah ada orang petikaikan kan? Dan bila kerja malam, tapi yang tengah-tengah adalah DJ Lin, dan beliau merupakan general manager. Tak pernah ada segmen-segmen di radio-radio utama Malaysia yang akan mengetengahkan penyampai malam untuk jadi main. Duduk kat tengah-tengah, gambar dia paling besar. Gambar DJ-DJ selebriti ni gambar di tepi-tepi. Saya bukan nak berdengki, tak. Tapi saya nak memberitahu bahawa ini adalah stesen radio, dan siapakah sepatutnya yang diberikan pilihan untuk diletakkan sebagai main? Kalau tak gambar saya, mungkin gambar Kak Rara. Sebab mereka ada selebriti. Kenapa stesen radio ambil selebriti? Kerana pasal benda-benda macam inilah. Tapi gambar dia pada tengah. Tapi mungkin dia dia lupa. Mungkin ini adalah carta organisasi syarikat agaknya. Aizul, tapi kalau ikutkan DJ Lin ada luar rasa ketinggalan, sebab katanya dia dah anggap seperti adik-beradik pun dengan Taizul. Tapi tak sangka yang Taizul akan keluarkan statement yang apa, terkilan tu. Terima kasih pengenalan ini. Benda tu dengan nama Allah, saya berani bersumpah, benda tu bukan atas niat saya. Benda tu berlaku secara spontan, dan saya tak sangka benda tu berlaku pada laki top saya, personal saya. So gambar di muka tu pun tak ada. Saya cuma sebut perkataan Kak Lin saja kan, betul tak? So benda tu di luar daripada saya punya jangkaan. Benda tu berlaku tak sengaja. Sebab sebelum tu saya dah bagi tahu dengan diorang, saya tak nak ada farewell. Of course saya sedih. Saya sedih sebab saya tak ada farewell. Bayangkan ya, macam mana perasaan saya bila DJ Lin boleh hari Khamis saya kena buat kerja, hari Jumaat dia buat, bagi makan-makan pada staff, anak dia masak. Adakah anda suka dengan pemberian saya? Hari Isnin pun masak lagi. Adakah kita jangan pasal cakap pasal kerja, tetapi dia sebagai general manager, dia sepatutnya fikirkan perasaan kita yang yang sedang bertukar sumus untuk mendapatkan rezeki kan. Tapi kau masak-masak hari Jumaat, masak hari Isnin, masak malam, kau berjoget lah TikTok hari Jumaat malam. Seronok eh, saya tak kerja. Seronok eh buang kerja saya. I mean, dia bukan buang lah, maksudnya dia macam mana perkataan yang susah. Keadaan pada diri pada saya, saya dalam keadaan yang stres. Saya ada anak, anak saya sekolah. Macam tak dengar? Sorry. Macam mana saya boleh baca hati orang? Macam mana saya boleh membaca hati orang, sama ada dia dengki ke, kianat ke, apa ke? Tetapi dengan atas apa yang berlaku, takkan kalau dia anggap saya sebagai adik-beradik, dia kata, dan saya pun begitu, kenapa tergamak? Dia saya minta makan tau. Saya bukan minta makan untuk saya seorang. Saya minta makan untuk anak saya, Noah Zeki. Saya boleh tunjuk anak saya dekat sini. Mana anak saya? Anak saya dekat sini. So macam mana perasaan saya? Saya kehilangan pekerjaan tau, walaupun memang dia akan bayar gaji saya. Tapi untuk memikirkan selama 2 bulan tu, of course saya kena fikir tentang benda lain. So saya tak fikir ke perasaan saya bagaimana. Kita bekerja dengan emosi. Kita bukan bekerja. Saya bukan kerja apa tu, buat account. Betul tak? Abang Taizo, mungkin Abang Taizo boleh komen sikit mengenai ABT yang katakan nama tidak di antara pemenang KPT pun tercara dan menang pula. Adakah ini antara salah satu faktor menyebabkan hubungan Abang bersama Station Radio ataupun Abang DJ dari Boyang? Momen saya pegang anugerah ABP pada malam itu, ada cakap yang mengatakan ada orang dalam yang berpangkat besar, saya tak nak bagi tahu nama, yang cakap dengan saya, dengan staff dia. Dia kata, Taizo, habislah Taizo lepas menang. Itu je ayat dia.
Dan dia bagi tahu saya sebelum saya nak keluar daripada so dia dah cakap benda tu. Tapi benda, bila bercakap tentang nama saya tak dicalonkan dan sebagainya, of course saya ada sumber dalaman saya. Sebab pada masa itu ada nama yang saya ingat lagi, kejadian itu berlaku dekat di rumah Syarifah Syairah. So ada satu nama yang saya tak boleh sebut lah, yang JJ sebut, kenapa nama dia tak ada dalam senarai. Maksudnya dia mungkin hantar nama tu, tapi nama tu tak tersenarai. Okey, masa tu dekat rumah Syarifah Syarah, JJ cakap macam tu, dia sangat terkejut. So saya diamkan diri. Tetapi dalam masa sama saya berfikir, saya of course lah, di pejabat ni meja kursi semua pun cakap. Lama-lama orang akan bercerita juga dengan saya apa yang berlaku, nama saya ada ke tak ada ke. Of course benda tu tak payah nak dinafikan lah. Soalan tu adakah anda tanya pada DJ Lin Direct tadi? Tanya. Apa jawapan dia? Adakah anda pasti jawapan itu? Adakah anda pasti jawapan itu? Jawapan itu adalah jawapan yang sangat selamat. Datuk juga cakap tadi sebarang yang tak sempat ini dia kena ada isu berlaku di SPFM. Dia kata kalau dia ada berhenti, kalau menyebabkan macam menjejaskan SPFM, dia akan ambil rapat. So, adakah yang bersedia juga? Okay. Bila bercakap pasal surah FM, saya tidak sama sekali dengan nama Allah. Sampai sekarang saya tidak baca pun komen-komen pendengar. Even saya tidak baca pun artikel-artikel yang ditulis oleh pihak wartawan berkenaan dengan diri saya. Dan juga saya tidak baca pun komen-komen yang diberikan ataupun membabitkan penyampai-penyampai, bekas penyampai dan sebagainya. Saya tidak baca dan saya tidak tahu apa yang berlaku sebenarnya, sebab saya takut dikecam. Jadi bila bercakap tentang legal, saya rasa saya tidak memburukkan suria. Even saya on air pun saya tidak bercakap tentang suria. Cuma saya cakap saya tidak redo dengan pemegian saya ini, sebab saya masih lagi belum bekerja dan saya mampu bekerja. Takkan perkataan redo itu membuatkan saya diambil tindakan legal. Siapa tak faham? Saya tak tahu, anda semua pun mungkin nak belajar tinggi juga. Saya belajar sampai mana je, saya bukan belajar tinggi. Anda boleh fikir apa yang saya cakap, mungkin ada di sini yang ambil pentadbiran undang-undang dan sebagainya. Anda boleh fikir, takkanlah sekadar saya cakap saya tak redha itu boleh membuatkan ni. Dan apa-apa pun, kalau nak kata jatuh dan sebagainya, bukan pilihan saya. Saya tidak suruh dia orang boycott. Saya tak ada pun kenyataan apa-apa daripada saya yang selalu suruh boycott ke, ataupun ada buat petition ke. Itu bukan daripada saya, bukan saya buat. So kalau nak kata rating dia jatuh dan sebagainya, apa yang anda tengok dan sebagainya kan, dengan netizen, orang ramai memberikan sokongan. Macam tadi saya berjumpa dengan Datuk Seri Irmo Hizam. Kebetulan saya berjumpa dengan beliau. Dia pun pendengar suria petang. Grup saya macam dia berpertemuan dengan Menteri Komunikasi Fahmi Fazil. Mungkin boleh share sikit Okay. Alhamdulillah, rupanya cerita saya ini, walaupun saya keluar hari Jumaat, hari Sabtu tu sebenarnya kebetulan yang berbagi Fahmi Fazil, rupanya sebelum saya jumpa dia dah bercakap dengan pegawai dia berkaitan dengan saya. So dia sangat alat tentang apa yang berlaku. Kebetulan bila saya berjumpa dengan dia baru ketika dengan saya, dia kata, oh, saya baru bercakap tentang you tadi sebenarnya. Okey, tak apa, nanti kita ada mungkin ada benda yang kita boleh bincangkan kemudian berjumpa dia, sebab dia pun nak cepat kan. Tapi alhamdulillah, rupanya dalam industri hiburan dia sangat mengambil tahu tentang benda ini. Dia sangat alert tentang benda ini. Tajuk cakap Tajuk tak baca komen, tak baca apa yang ada dekat media sosial sekarang kan. Tapi rata-rata dekat luar sana, orang yang mengatakan kebanyakan semua menyalahkan pengurus besar suria untuk kejadian yang berlaku lah. Siapa pengurus besar suria FM? Siapa lagi DJ Dean lah. Tajuk sendiri macam mana pula? Sebab semua rata-rata menyalahkan dia, minta dia buat petition, nak berhenti. Okay. Sejujurnya sebagai secara peribadi, saya tidak terlibat dengan perkara itu. Jadi terpulang pada pendengar-pendengar, netizen dan sebagainya untuk menulis apa yang disuka. Takkan saya nak bagi tahu dengan dia, aku kau kena jangan tulis apa-apa. Itu terpulang pada mereka. Mereka punya pilihan, mereka punya hak kan? Sebab masing-masing ada pilihan, ada Awak ada tawaran kerja lain? Tak ada lagi.
Cuma mungkin ada perbincangan yang awal lah. Cumanya apa yang saya sampaikan juga sebenarnya pada awalnya tentang perkara-perkara begini, bila saya berikan dengan media, saya pun pada awalnya diarahkan untuk tidak memberikan kenyataan pada media pada saya keluar. Tetapi saya bila Datuk memberitahu bahawa tidak adil untuk saya tidak bercakap dengan media, of course media akan tanya dengan saya kan, itu menyebabkan saya boleh bercakap dengan media. Najib, sejak bila Najib mungkin merasa nak perubahan mengkat ini selepas kebenaran ini, tidak sebelum bulan Secara peribadi, secara bulan depan kita tak ada apa-apa, nampak macam normal, macam biasa, teguh macam biasa. Cuma kalau dari segi ialah dia sebagai pengurus besar, tak, kalau anda baca lah di mana-mana portal, ada tak ucapan tahniah untuk saya sebagai pemenang? Tapi tadi dia tak ada. Maksudnya lepas pemenang tu dia buat makan-makan bersama tim. Ya, itu dia buat makan-makan, tetapi di media. Saya nak minta RM500. Saya nak tambahan RM500, itu saja sebenarnya punca. Kalau bercakap pasal 6 bulan, tak harap pun 6 bulan, sampai 2 kali di 6 bulan. Jadi 6 bulan setahun. Saya baru 6 bulan, itu pun tak cukup 6 bulan, 3 bulan pun dia dah terus. So maksudnya bila awak minta 500 tu tak dijanjikan, itu yang awak menyebabkan awak sign 6 bulan sahaja. Adakah itu sebenarnya? Ya, bila disebabkan oleh 500 tidak tercapai, ada muncul understanding di situ. So sama-sama, ini kata 6 bulan, sama-sama bersetuju. Tapi bukan saya nak, sebab dia kata 2 bulan sebelum habis kontrak saya, saya dengan orang kata, bila saya turun dan berjumpa dengan Datuk tu, saya dengan harapan sambunglah kontrak aku. Bukan sebab duit tu, bukan sebab 500 tu, at least saya sambung kontrak pun alhamdulillah kan. Tapi tak, dalam tu Datuk Amin Dini bagi tahu saya tak sambung kontrak. So maksudnya 6 bulan yang bila dah janjian tu, bukanlah sebab awak ada tawaran lain ke? Tidak, langsung tidak. Saya menafikan perkara itu. Saya tidak, saya mahu bekerja dengan Surya sebab saya sangatkan sayangkan Surya, dan juga saya sayangkan kombinasi saya dengan Kak Rara. Dan apa yang saya ada sekarang adalah kerana Kak Rara, itu saja. Pak Izo, kira sepanjang awak berkhidmat dengan Surya, itu kali pertama awak minta naik gaji ke atau dah pernah sebelum? Sebelum ni of course lah, bila tiap kali kita ada mutual understanding, of course lah, semua orang nak ada peningkatan gaji kan, itu is normal. Tapi takkanlah kerana 500 tu terus you buat keputusan untuk tidak menyambung kontrak saya. Pernah tak macam awak dengar daripada penyampai radio lain juga yang mungkin ada penyakaran sama bila dia orang tarikan untuk naikkan gaji dengan kadar yang sama? Ya, tapi masih sama, tak ada dengan apa-apa sebab gaji adalah benda yang sangat sensitif. Jadi saya tak tahu tentang gaji mereka berapa. Of course gaji DJ dengan gaji saya bukan DJ bukan berbeza. Tetapi dari segi mutual understandingnya, yang saya tahu masing-masing ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun. So tergantung kepada mutual understanding dia orang lah. Itu yang saya faham lah. Itu memang sebagaimana layanan mereka sebab abang memenangi Hanpura ADP. Biasa tak ada apa-apa, cumanya yang membezakannya adalah macam kalau dulu sebelum ni DJ Lin, kalau dia menang untuk VP, media dan sebagainya cover dan sebagainya kan. Tapi untuk saya tak ada, biasa je media cover saya waktu saya menang pula masa di ni. Tetapi untuk di kalangan media tak adalah dia ucap tanya semua coki satu sampai dia pun saya kata even dia okay. Macam dia selalunya kalau dulu mungkin kalau dekat radio diwawarkan tanya DJ Lin menang penyampai anugerah bintang popular, penyampai radio popular. Tapi saya tak ada, saya tak ada benda tu. 2 minggu sekurang-kurangnya seingat saya lah, seminggu 2 minggu tu memang akan ada perkataan sebab mereka sangat bangga penyampai mereka betul. Tapi untuk saya tak ada apa pun. Saya hanya diinterview oleh Pak Abu ataupun pagi itu saya diinterview oleh Morning Surya. Selebihnya tak ada apa-apa pun untuk saya. Lepas tu ada makan-makan. Abang rasa kenapa perkara itu? Saya hanya pekerja biasa. Dan mungkin waktu dia menang tu dia ada orang yang ada nama, ada popular, dia ada kuasa. Jadi saya tak tahu kenapa benda itu berlaku.
Sebab abang, kenapa kita tak nak teruskan 200 tu? Sedangkan pemerintah macam bedik lah, abang baru terus menang MOU. Sebab dia kata company tidak biasalah company. Tapi walaupun 500, tapi yang dia masukkan sekarang 3 orang. Gaji 3 orang tu 500 ke awak? Tak, gaji 3 orang tu 500 ke? Okay, tak esok tadi kan ada Datuk cakap juga tujuan dia buat naik video tu dekat dia punya IG. Bukan saya yang buat naik turun. Benda tu berlaku secara live. Benda tu live TikTok. Jadi kebetulan live TikTok tu saya tak pandai sangat untuk buat live TikTok sebagainya. Kebetulan tak, benda tu tak off lagi. Benda tu kebetulan tak off lagi. Bukan dengan nama Allah. So, kalau saya ya, nampak jujur Quran tu sangat nampak macam over sangat kan. Tapi memang benda tu secara tidak sengaja benda tu berlaku. Dan mungkin Tuhan juga memberikan saya semangat untuk memberitahu Talin, terima kasih atas pengenalan ini. Saya tak sebut terima kasih Suria, tak ada. Dekat radio saya sebut yang sangat murni. Itu saja. Itu adalah personal latihan. Kebetulan benda tu tak live. Itu saja. Dan saya, maksudnya saya pun sengaja cakap benda tu. Benda tu berlaku secara spontan. Reflect atas seminggu lebih yang saya menahan rasa. Tapi saya rasa terima kasih atas benda ini adalah benda boleh dikaitkan dengan legal ke? Jadi sekarang sebenarnya apa yang awak minta, apa yang awak harapkan daripada benda ni sekarang ni? Apa yang saya mengharapkan, apa yang berlaku, saya masih lagi sayangkan Suria. Kalau dia berpeluang, saya masih lagi mahu bekerja dengan Kak Rara terutamanya. Tetapi benda tu mungkin tak akan berlaku. Sebabnya of course bila orang dah tak nak kita kan, benda tu mungkin tak akan berlaku. Kalau berlaku pun mungkin satu keajaiban, saya tak tahu. Tapi kalau Tuhan bagi peluang, tak berani jawab sama ada nak terima balik atau tidak. Tapi kalau tanya saya masih lagi ingin bekerja dan saya masih sayangkan Suria FM. Sebab saya yakin dengan apa komen-komen yang diberikan oleh pendengar-pendengar, penonton-penonton yang baca dekat netizen dekat citizen nak perlukan Tajuk Rara. Saya masih lagi nak bekerja. Bukan saya tak nak kerja, saya nak kerja. Kalau saya diberi lagi untuk bekerja, saya nak kerja. Sebab saya punya kontrak pun kalau betul-betul tamat ni pada 9 Mac. Maksudnya kalau nak panggil saya anytime boleh. Tetapi kita kena berbincang lah supaya dia ada mutual understanding. So kiranya dengan apa yang dah terjadi sekarang ni, masih bersedia untuk kembali ke Suria? Ya, saya masih bersedia kalau diberi peluang. Sebab saya masih sayangkan Suria. Dan saya yakin ramai pendengar-pendengar Suria yang suka nak bergelak tertawa dengan saya, walaupun dia kata saya ni koyak lah sebagainya. Kalau ikut pada komen-komen tu, saya nampak penerimaan tu sangat sangat baik. Itu je. Saya dengan abang sedia untuk berdamai jika ada pertemuan. Untuk jernihkan keadaan benda yang dah makin teruk. Tak ada masalah untuk berdamai, tak ada masalah. Cumanya kita kena selesaikan isu ini supaya mesti ada sebab kenapa DJ Lin dan juga JJ perlu dipersalahkan dalam keadaan ini. Saya tak kata bukan Suria FM tau, DJ Lin dan juga JJ perlu dipersalahkan dalam hari ini. Sebab mereka yang buat keputusan. Saya dah, of course sebelum keputusan ini dibuat, ramai yang bercakap dengan saya, memberitahu mereka dah cuba backup saya. Dah cuba backup saya. Tetapi mereka tidak berjaya untuk backup saya. Apakah ini kita sebenarnya dengan soal pribadi sebab melibatkan dua orang yang bersebut? Sebab yang membuat keputusan, yang seorang ada penasihat, yang seorang adalah memberikan kata putus. So JJ dan juga DJ Lin perlu menjawab soalan ini. Bukan sepatutnya mungkin Dato' Aminuddin pun mungkin di luar pengetahuan beliau. So saya tak boleh salahkan Dato' Aminuddin sebab itu di luar pengetahuan beliau. Dia hanya mendengar cerita daripada DJ Lin dan juga JJ, mendapat nasihat of course lah kan. Jadi Perdana Menteri pun dia akan dapat nasihat daripada dia punya pegawai-pegawai. Begitu. Okay. Terima kasih. Jom kita sama makan. Ada lagi? Ada lagi soalan?